kita lihat seatnya coy. Oke ya. 155 seat. Oh my god. Boy. Oke, kembali lagi bersama saya M Pribadi di sini, dan kali ini kita akan main Growtopia lagi ya coy ya. Oke ya coy, kali ini saya akan melakukan profit lagi ya boy. Oh my god, Ben. Oke ya coy, di mana ini kali ini saya akan melakukan profit apa? Kali ini saya melakukan profit yang masih saya ragukan coy. Kenapa saya ragukan? Karena saya analisa tapi tidak saya temukan bibit-bibitnya coy. Saya tidak menemukan keuntungan-keuntungan coy. Jadi saya tuh masih ragu dalam keuntungan profit ini ya coy. Tapi saya beranikan diri saya untuk membuat profit ini, menanggung resiko ya coy. Kita harus menanggung resiko kita coy. Oke ya coy, kali ini saya akan melakukan profit apa. Ini profit yang belum saya yakinkan bisa profit. Jadi kalian jangan buat dulu ya coy. Lihat dulu apakah saya profit atau tidak. Jangan buat. Nanti saya yang disalahkan ini coy. Oke ya coy, langsung aja kita akan melakukan profit Dream Stone Block 3. Dream Stone Block ya coy. Ya coy, ini masih saya ragukan karena saya itu masih meragukan coy ya. Oke ya coy, langsung aja kita akan panennya. Kita pasang dulu make plan kita boy. Langsung aja kita pakai traktor kita coy. Kita langsung aja panen boy. Oke, kita dapat seednya. Kita langsung aja taruh seednya di sini ya coy ya. Oke ya, langsung aja kita akan taruh seednya di sini ya. Oke, lanjut ke bloknya ya. Oke, di mana bloknya ini bagus banget ya bentuknya, kayak keju. Oh my god ya. Oke ya coy, langsung aja kita akan panen dulu ya coy ya. Ini Dreamstone ini masih saya ragukan coy. Masih saya ragu-ragu ya dalam profit ini. Karena saya analisa dia ini tidak membuikan keuntungan coy. Analisa saya tidak membuikan keuntungan. Apakah betul analisa saya tidak membuikan keberuntungan? Keberuntungan juga ya. Salah saya. Oke ya, coba kita langsung aja lihat coy. Apakah ini mendapatkan keuntungan atau tidak? Oh my god, saya tidak tahu loh. Gila loh, parah ya. Oke, kita akan langsung aja kita akan panen dulu. Setelah kita panen langsung kita break. Setelah kita break kita lihat keuntungannya, cara pembuatannya, berapakah modalnya yang kita lakukan. Ada yang kelewatan ini, kok bisa lewat woi. Parah banget ya. Gila loh, parah loh. Oke, kita udah selesai panen. Kita akan respawn dulu ya. Oke, kita langsung lompat. Sensor ya, nggak boleh dilihat. Boleh dilihat coy. Oke, kita langsung lihat berapakah kita dapat seednya ya coy ya. Bam, kita dapat 18 Dreamstone Block Seed ya. Oke, mantap ya, kita udah mendapatkan 1 WLS dari panen ya coy ya. Karena ini harga Dreamstone ini bisa 10 sampai 11 WLS seednya ya. Oke, kita lihat bloknya, 510 blok Dreamstone Block. Oh my god, lumayan banyak ya. Tapi tidak banyak-banyak banget, lumayan ya. Kita coba lihat 1, 2, 3. Hanya 3 kali break, ringan banget. Kayak kertas yang dia campakkan ke air, dia sendirian di dalam air, dia akan rapuh dan tidak tumbuh. Oh my god, ini kayak wafer cookies ya. Ini kayak keju betul coy. Udah lembut, mantap coy. Oke ya coy, kita akan break dulu ya coy ya. Dimana nge-break ini adalah tugas yang paling penting di Growtopia ya coy. No break, no cream. Con una pasión tan fuerte,
Okay, coy, ini udah selesai saya panen, woi. Saya panen, woi. Okay, coy, ini udah selesai saya panen ya, coy. Okay, udah. Make plan is MP3. MPT ya, bukan MP3. Oh, okay ya, coy, langsung aja kita lihat ya, coy ya. Kita lihat dari segi gemsnya, ini lumayan sedikit ya, coy, untuk 500 blok. Ini sedikit banget gemsnya, coy ya. Jadi ini tidak untung di gemsnya ya. Oke, kita lihat langsung aja, lihat seednya, coy. Di mana seednya adalah? Kita lihat seednya, coy. Oke ya. 155 seed. Oh my god. Ini adalah memang memang segini ya, coy. Biasanya blok-blok itu emang segini ya, coy. Kita mendapatkan 155 seed dreamstone ya. Kita mendapatkan 155 blok dreamstone ya, coy ya. Oke. Kenapa ini masih ada kah? Oh, ternyata ruangan saya penuh, boy. Kok bisa penuh ini, coy? Kita gila banget ya, coy. Bisa penuh ini. Sering banget ini terjadi ya. Indonesia merdeka merdeka ya, coy. Oke ya, coy, langsung aja kita akan lihat cara pembuatannya, berapakah modalnya, dan untungkah kita jual. Langsung aja kita akan langsung melihatnya. Woi woi, jangan berhenti berhenti woi, parah ya. Oke ya, coy, langsung aja kita akan ke meshing ya. Kita akan ke world mesh, di mana world mesh ini adalah world yang sangat beautiful ya. Kita langsung ke mesh ya, coy ya. Oke, kita masuk ke sini, kita langsung lewat. Set, masuk. Kita masuk ke sini ya, coy ya. Kita lihat, coy ya, cara pembuatannya, coy. Menggunakan bed dan orange block. Bed dan orange block. Ya, coy, cara membuatnya menggunakan bed dan orange block. Oke, coy, langsung aja kita ke Shinigami ya, coy. Shinigami. Ya, coy, di mana ini adalah World SSP yang bagi saya chip ya. Kita langsung lihat di Shinigami ini ada 45 orange block sheet, coy ya. 45 per 1 ya. Bisa juga 50 per 1 kan, itu mantap, coy. Kalau kalian ketemu 50 per 1 itu wajib beli, jangan ditolak. Ya, sebenarnya harga normalnya ini 40, coy, tapi kita di sini game 45, coy ya. Tapi kita ambil yang harga 40 aja ya, coy, karena kita 200 dibagi 40 itu 5 WRS, coy. Jadi lebih bulat ya, jadi lebih mantap gitu ya. Tapi nggak apa-apa, coy. Tapi saya sarankan itu harga minimal, coy. Ini adalah harga minimal dari orange block ini 40 ya, coy. Harga paling murah, coy. Kalau udah di bawah 40 itu orang gila yang jual itu. Oke, coy, langsung aja kita lihat apa tadi. Bed. You know pizza bed. Ya, coy, kalian tahu sendiri harga bed ini ya 20, coy. Ini harga bulat, coy. Biasanya orang itu jualnya 19 ya, coy. Karena 19 itu bagi saya itu sulit untuk menghitungnya. Jadi saya ambil harga 20, coy. Karena 20 ini bagi saya harga normalnya, coy ya. Kalau udah di bawah 20 itu orang gila yang jual itu ya. 200 dibagi 40, coy, untuk orange block ya, 40 ya. Dan 5 WLS. Jadi kita membutuhkan 5 WLS untuk mendapatkan 200 seed orange block ya. 200 dibagi 20. Bet. 10 WLS, coy. Jadi kita beli bed sheet-nya itu 20 per 1 ya. Jadi kalau kita beli 200 itu kita modalnya 10 WLS ya. 10 plus 5, 15 WLS. Jadi kita modalnya tuh 15 WLS untuk mendapatkan 203 Dreamstone block ya. Oke ya, coy. Dari 203 Dreamstone block itu kita mendapatkan 155 block seed ya. Seednya kita dapat 155 seednya. Langsung aja kita ke 3EM atau kita akan ke Buy Dreamstone. Kita langsung aja ke Buy Dreamstone ya. Kita masuk ke dalam sini. Kita muncul di sini, boy. Di sini adalah toko-toko yang laknat ya. Ini toko-toko kampretus ya. Buy Dream ya. Coba kita ke Buy Dream anjay, boy. Ya, kita masuk ke sini ya, coy ya. Oke, kita lihat, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita terjebak. Ini ownernya jual 15 per 1 untuk bloknya dan 5 per WLS unsitnya. Oh my god, jadi ini lumayan buit ayam ya, coy ya. Oke, coy, langsung aja kita akan ke Buy Dream. Kita akan pakai S Dreams. Oh, tidak ada ya.
ke By Dreams Tunes. Tunes pakai S ya, coy ya. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, coy ya. I actually get 10 sampai 30 WLS a day. Oh, a day. Setiap hari dia mendapatkan 30 WLS. Oh my god, man. Dan dia langsung menuju ke sini, coy. Tempat orang tadi ya, laknat tuh, bro. Oke, langsung aja kita akan lihat harganya ke Giting. Berapakah harga dari Dream Seed ini ya, coy ya? Kita lihat, coy. Habis, coy. Keren banget ya. Ya, kalau kalian tahu Giting ini restocknya itu setiap seminggu sekali, biasanya hari Minggu malam dia restocknya. 10 WLS dia jual 10 WLS ya, coy ya. Di Giting dia jual 10 WLS. Kita langsung aja ke 3AM, coy. Di mana 3AM ini ada toko yang lumayan cheap, tapi dia tidak cheap, coy. Nah, coy, kalian lihat aja, coy. Dulu saya ini pernah melakukan profit dari sampo ini, dan semponya harganya 3 kali. Dulu harga sampo ini 4/1, coy. Tiba-tiba dia naikkan jadi 3/1. Emang laknat ya 3EM ya. Oke, kalian lihat di sini, coy. Dream Stoom-nya habis ya, coy ya. Kita lihat habisnya. Kita lihat harganya berapa. 10 WLS, boy ya. Oke, mantap ya, coy ya. Oke, coy. Kalau kita kalkulator, 155 dibagi 10. Boom. 15,5, coy. Kita untungnya 5. Gak ada untungnya, woi. Ini masih diragukan, coy. Benar kata saya yang di awal tadi, coy. Ini masih ambang-ambang keraguan ya, coy. Tadi kita nggak untung sama sekali ya, coy ya. Bikin capek aja, coy ya. Jadi saya sarankan kalau kalian ingin melakukan profit ini tidak ada untungnya, coy ya. Jadi ini hanyalah butiran-butiran sampah yang tidak berguna, boy. Jadi ini nggak untung ya, coy ya. Jadi tolong kalian ingin melakukan profit ini, belilah dengan modal yang murah, coy, biar kalian untung. Jadi ini nggak untung ya, coy. Jadi kita masukkan di kategori tidak beruntung ya, coy ya. Masih di ambang masih ngambang ya. Oke, coy, mungkin video sampai sini saja dulu. Begitulah saya melakukan profit, ternyata tidak ada untungnya. Profit ini hanya bikin kita capek saja, tapi gak apa-apa, coy. Di balik kecapean ini ada hikmahnya, coy. Jadi hikmahnya ini kita tidak bisa menganalisis apa yang kita bisa. Berarti analisis saya ini benar, coy, bahwa ini tidak profit ya. Jadi itulah yang pentingnya, coy. Semua itu berawal dari niat. Ya, modal WLS kita balik, coy. Tapi apa tuh, stamina kita tidak kembali lagi, coy. Kita bikin capek, kita berkeringat, kita capek, nanti kena tipu. Jadi saya sarankan ini nggak usah lah dilakukannya, coy. Tapi terserah kalian sih. Saya tidak memaksa kalian untuk melakukan ini, tapi saran saya tidak usah. No. Ya, yeah, coy. Oke, okay, coy. Mungkin video sampai sini saja dulu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa ya di video berikutnya, coy. Karena di berikutnya nanti ada juga video, coy. Jadi kalian itu sabar betul.